Maka aku akan mentaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu Esa dan tak ada Allah lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Ada slogan yang mungkin kita masih ingat slogan itu. Melihat slogan itu, slogan salah satu iklan dari pabrik rokok. Tidak saya sebutkan nama pabriknya. Nanti dikira iklan. Slogan itu adalah hidup menjadi lebih hidup. Hidup menjadi lebih hidup. Hari ini kita merayakan peringatan kemartiran seorang martir dari Uganda, yaitu Carolus Luanga dan kawan-kawan. Kemartiran menjadikan hidup umat Kristiani menjadi lebih hidup, menjadikan setiap hidup umat Kristiani menjadi lebih berguna, bermanfaat. Maka kemartiran, kita diingatkan kemartiran menjadi panggilan setiap hidup umat Kristiani. Apapun itu, usianya tidak memandang usia, tidak memandang jabatan dan lain-lain. Kita semua dipanggil untuk hidup dalam kemartiran iman. Yesus menegaskan ini kembali dalam sebuah perintah, yaitu perintah yang utama dan terutama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap seluruh dirinya. Dikatakan di sana dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan, dengan segenap hati, dan mengasihi sesama manusia. Dan inilah kemartiran
seorang Kristiani di dalam perjalanan iman mengasihi Allah. Orang tidak mungkin hidup beriman tanpa mengasihi Allah. Orang tidak mungkin mengasihi Allah tidak mengasihi manusia sesamanya. Tidak mungkin. Dikatakan hidup beriman mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Dan mengasihi Allah pertama-tama menjalin relasi dengan Allah. Karena dengan menjalin relasi dengan Allah, orang itu sungguh-sungguh Allah ada di dalam dirinya dan Allah menggerakkan dirinya untuk mengasihi sesama. Maka dua hal ini tidak dipisahkan. Dan inilah kemartiran itu. Kemartiran yang menjadi perintah, bukan hanya kata-kata, bukan hanya sekedar aksesoris kata-kata indah dan bijak yang kita dengarkan, yang kita gantungkan, tetapi harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Carolus Luanga dan kawan-kawan yang hidup pada zaman itu, zaman kekuasaan seorang raja yang bengis, mereka sudah melaksanakan perintah itu. Mereka tidak berani untuk melanggar perintah itu. Mereka sungguh-sungguh menghayati imannya, dan inilah iman yang sejati itu. Relasi dengan Tuhan menjadikan mereka berani, tidak surut, tidak ngambekan. Mengalami situasi sulit, mereka tetap maju terus. Situasi sulit yang bagaimanapun mereka maju. Ketika mereka menyelamatkan anak-anak pada masa itu dari kekerasan dan perbudakan raja yang bengis itu, mereka mengalami banyak hal, bahkan jiwa nyawanya, tapi mereka tetap tidak mundur. Mereka sungguh-sungguh menghidupi kasih itu dengan peduli mengasihi anak-anak dan berusaha menyelamatkan mereka dari perbudakan dan kekerasan Raja Uganda pada saat itu, meskipun pada akhirnya mereka mengalami kematian. Tetapi inilah yang saya maksud, seorang Kristiani hidupnya akan sungguh-sungguh berguna, menjadi hidup lebih hidup kalau dia mengalami yang namanya kemartiran itu. Kalau tidak mengalami kemartiran, tidak ada gunanya hidup Kristiani itu. Maka hari ini kita diingatkan kembali tentang panggilan kemartiran ini untuk setiap kita. Meskipun kita berusia tua, remaja, dalam setiap panggilan, dalam hidup berkeluarga, hidup menggereja dan bermasyarakat. Semoga lewat peringatan ini kita semakin berani dikobarkan untuk setia hidup dalam kemartiran iman. Tidak mudah ngambek, tidak mudah mundur, tidak mudah bersembunyi ketika mengalami situasi yang sulit di dalam panggilan kita. Mari kita renungkan sabda Tuhan ini. Mari berubah.